Dankebanyak saudara, Anda masih bersama kami di Berita Ambon. Dan bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali berita utama di hari ini. Cuaca buruk melanda perairan Maluku, ratusan nelayan di Maluku tengah resah. Warga Halmahera Barat terpapar abu erupsi Gunung Ibu. Dua pekan lebih menumpuk di pinggir jalan, puluhan karung sampah di kawasan air besar Kota Ambon terpaksa disingkirkan relawan. Warga yang tinggal di kawasan kaki Gunung Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, panik dan mengungsi secara mandiri. Mereka terpaksa mengungsi karena khawatir keselamatan jiwa serta terluka. Dengan berjalan kaki sekitar 1 jam, warga Desa Tugerba, Desa Pasalulu, serta Desa Tolisaur, Kecamatan Tobaru, Kabupaten Halmahera Barat ini mengungsi dari kampungnya ke lokasi pengungsian. Gunung Ibu sana bagaimana, Pak? Memang kalau informasi, Bupati bilang belum zona merah, tapi karena tuan takut dari abu dan getaran, makanya tuan sampai lari di sini. Sejak ditetapkan ke level 4 awas Senin silam, sekitar 2.000 lebih warga telah mengungsi dari kampungnya. Untuk kebutuhan makan, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat serta tentara telah membuka posko atau dapur umum pengungsi. Selain bantuan makanan dan obat-obatan, pengungsi korban erupsi Gunung Ibu juga membutuhkan selimut serta kebutuhan anak-anak dan bayi. Sahril Helmi melaporkan dari Halmahera Barat. Erupsi Gunung Ibu Kabupaten Halmahera Barat berdampak luas hingga ke sejumlah desa yang berbatasan langsung dengan Gunung Ibu. Sebab semburan abu vulkanik yang cukup tinggi dari Gunung Ibu telah menyebar ke sejumlah desa di kawasan Halmahera Barat. Sebaran abu vulkanik di wilayah permukiman ini pun berdampak kepada tercemarnya udara dan membuat rumah, kendaraan, serta warga terpapar abu vulkanik. Meskipun intensitas sebaran abu vulkanik masih relatif rendah, namun warga diminta agar tetap waspada dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Iya. Hujan abu ya, Pak? Iya, hujan abu. Cuma tara ujang. Cuma ujang itu ujang pasir saja. Ujang pasir? Uh-huh. Abis itu di setengah jam, karena ujang lepet orang, kena malakat sudah ini, kena petang sama malakat. Jadi bobong. Ibu seberapa lama di kebun waktu itu? Baru sampai. Sebelum itu ibu ada dengar himbauan pemerintah tidak? Tidak ada. Tuan tahu kan hal biasa sudah terjadi ya. Itu secara kaget sudah. Iya. Oh iya benar. Tadi pasien datang berobat atas nama Ibu Eni Korolis dari Desa Sawasangaji, umurnya 48 tahun. Awalnya beliau kesini untuk berobat karena beliau mengeluh ada nyeri ulu hati, sakit tenggorokan, dan flu. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan, saya melihat di tangan sebelah kiri tampak ada bintik-bintik. Jadi saya tanyakan ini bintik-bintiknya karena apa? Terus beliau menjawab, itu diperoleh ketika beliau lagi di kebun. Terus terjadi itu erupsi dan abu vulkanik, sehingga itu abu vulkaniknya yang kena di tangan ibunya itu. Iya. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Halmahera Barat serta pihak terkait masih terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak erupsi Gunung Ibu. Berdasarkan pantauan seismogram, pos pengamatan Gunung Ibu saat ini Gunung Ibu masih terus erupsi akibat meningkatnya aktivitas kegempaan vulkanik. Warga yang tinggal di kawasan rawan bencana diminta waspada dan segera mengungsikan diri secara mandiri guna mencegah jatuh korban. Syahril Helmi melaporkan dari Halmahera Barat. Dua pekan lebih, sampah di pinggir jalan air besar Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang meresahkan warga mulai disingkirkan. Dengan alat sederhana, sejumlah relawan terpaksa menyingkirkan sampah ini karena mulai bau busuk.
Selain bau busuk dan merusak pemandangan, puluhan karung sampah di pinggir jalan ini disingkirkan karena mengganggu lalu lintas. Sampah di sini sudah berapa minggu? Dan sampah ini sudah 2 minggu lebih. Jadi ini dengan inisiatif Bapak dong di sini sendiri juga ya? Kita ambil sikap sendiri untuk kita geserkan supaya ketika motor auto lewat kan jangan, apalagi motor itu kan jadi mengganggu lalu lintas juga Pak. Apalagi ini musim hujan nih Pak. Menggunungnya sampah di pinggir jalan ini karena kurangnya kesadaran sebagian warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Muhammad Saru Sunet melaporkan dari Ambon. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam berita Ambon hari ini. Saya Nasri Solisa bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kelaidan amato.